Halo guys, Kertes di sini dan hari ini gue mau nge-review salah satu figur yang belum pernah gue review sebelumnya, maupun dari merek dan dari bentuknya ya, merek dan bentuknya maksudnya gimana ya, pokoknya inilah. Ini dia figur ZD Toys atau Zhongdong Toys Spider-Man No Way Home versi integrated suitnya. Oke, ini lisensi asli Marvel Disney. Oke guys, ini box luar ya. Terlihat premium box ya, ini bukan box-box seperti merek lain yang cuma plastik. Ini keren banget boxnya. Saya lihat. Oke. Nah, ini boxnya, box belakangnya tuh ya. Keren banget guys. Harganya juga tidak mahal alias under 500 ribuan ya. Zhongdong Toys. Spider-Man No Way Home. Versi integrated suit atau ini kalau nggak salah di versi Avengers ya. Oke, langsung aja kita lihat dalamnya seperti apa. Nih bukanya juga premium banget boxan itu dari samping. Buka. Ah, isinya tuh kayak Hot Toys beneran. Ini dalamnya seperti ini. Dapat ini dan dapat aksesorisnya tangan banyak. Oke. Sekarang kita buka dulu. Lihat seperti apa sih ini, sepremium apa mainan di bawah 500.000 ini ya. Tuh, ini warnanya asli sangat bagus ya, cuma ini karena mungkin efek kamera atau apa nih jadi agak begini. Asli bagus banget, mengkilap tuh. Ini tingginya sekitar 18 cm sih gua rasa, 18 sampai 20 cm, 18 sampai 19 cm ya. Ini figurnya, artikulasinya full artikulasi dari kepala, kepala, pundak, bisa dipanjangin juga, bisa dipanjang, bisa dilepas, lengan, terus tangan ya guys, terus kaki, lutut, semua ada pergelangan, ada semua artikulasi, jadi bisa dipose sesuai yang kita mau. Oke, okay? Bisa dipose-pose. Nah sekarang kita figurnya kita taruh dulu, kita mau ngecek kelengkapannya ada apa aja nih. Kelengkapannya ini ada banyak banget ya. Ini dia. Nih. Pertama kita dapat hand sculpt, dapat tangan versi ini. Dua tangan, terus nih dapat spider web. Nah, spider webnya nih ya. Keren banget spider web. Dapat tangan lagi. Wah. Dapat nih, dapat head base ya, dapat base supaya bisa di pose-pose. Ini kita nanti kita pose. Nah, ini naruhnya gimana nih, guys? Kok ini nggak ada ini aja. Oh, ini dia. Ntar ya, kita pose-pose Spider-Man-nya ini biar makin ganteng. Kita cek. Tuh, lihat. Gila. Bisa dipose kayak gini, coy. Dipose semau lu lah. Bisa dipose seperti apapun yang lu mau. Tangan-tangan juga tinggal ganti. Tuh, pose-pose, ada spider webnya nih, bisa juga nih. Tuh, spider web kayak ini gimana sih nih? Jadi pose-pose bisa ganti-ganti ya. Ganti pose tuh bisa juga, bebas sesuka lo. Ini dia review sederhana singkatnya. Sampai ketemu di review-review berikutnya. Thank you guys.